Yes guys, balik lagi sama gue, channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang balik lagi untuk react CN Blue, Ryu can do it and I'm sorry. Ini at FNC Kingdom in Japan 2016, 12 Desember tanggal 11. Creepy Nights mungkin temanya nih konser kali guys ya. Tapi sebelum kita react, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini gue udah buka layar YouTube gue nih guys ya. Ini CN Blue yang bener yang ini guys ya. Gue pokoknya dari tim Mimin langsung pencet link ya guys, langsung ketemu yang ini guys. Kita langsung buka aja guys, kita react. Oke, 1, 2, ceplokers. Wah, sound gitarnya. Uset, rame amat teman-teman. Loh, oh ini intro kali ya, belum ada pemainnya soalnya. Oke guys. Buset, intronya kayak begini guys. Ba 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 ba. Asik. Wah gila nih, intro seheboh ini. Lagunya kayak gimana nih guys? Copy guys. Oke. Opening lah ya, overture. Wih, bapak tampan. Oke, kemana lagi? Wih, masukin dulu. Wih. Wah, gila. Gila, musiknya nge-drop guys. Musiknya nge-drop, ini gila sih. Ini gila. Sedikit Avenged Sevenfold deh. Wih, suaranya guys. Da-da-da-da. Buset, tinggi gila. Asik. Wih, itu Gibson tuh kayaknya tuh. Apa PRS? Asik lagi. Da-da-da-da. Wih, suaranya asik juga sih. Apa, tegas gitu, tegas. Do it. Wow. Asik aksi panggung guys. Wih. Oke, di drop dulu guys ya. Di drop dulu guys. Gue pikir bakalan di update gitu guys. Asik. Wih. Wah, itu bahaya tuh guys. Itu aransemen kayak gitu bahaya. Gue bilang bahaya kenapa? Itu timing masalahnya guys. Masing-masing member harus ngitung. Dan ini cukup tight guys. Wih, oke. Okay. Semi rap gitu ya. Wih, oke. Rapnya asik nih guys. Rapnya asik guys. Coba. Wih asik. Gila penyanyi ganteng gimana gitu guys. Aksi panggungnya asik guys. Bassline itu ngerubah. Jadi ini gak terlalu dark guys ya. Kalau biasanya kan udah ngambil-ngambil. Kalau musik-musik kayak rock ya udah ngambil semangat. Dia ngambil dam, cedam, cedam. Lebih nge-groove jadi jatuhnya guys. Walaupun full distorsi. Sound gitarnya dapat sih guys. Oke. Wih, oke. Gitarnya genit, guys. Woi, asing. Floor tomnya boom bunyi. Tone drumnya juga enak. Tone drumnya enak nih pas dia ta-ta-ta-ta. Asik, main ghost note ya. Ini rada unik juga nih guys di sini, guys.
Gila, ngitung banget ya mainnya. Wah gila, salut sih sama kekompakannya mereka. Mereka tight banget guys, ini ngitung. Itu tight sih, tight tadi. Wow, tepat loh, tepat. Oh bahasa juga, boom. Wah seru ya, nonton live juga gini guys. Ngiket sih, suara bassnya ngiket banget ke kicknya guys ya. Wow. Gila ya, K-pop tuh bandnya juga galak-galak guys ya. Maksudnya kayak Day6, ini gue ketemu CN Blue. Ada beberapa orang ngasih spoiler tuh tentang FT Island. Gue jujur aja gila sih guys, The Rose. Itu segar gue ria guys, gue jujur aja gue penasaran denger-denger band-band begini guys. Ngeri-ngeri loh band Korea ini. Asik. Yes sir. Wih. Asik. Itu nada-nada nyihir guys. Kalau istilah gue bilang pengulangan-pengulangan tuh nyisir apa? Nyihir banget. Cuman yang berubah dimensinya itu ngerubah chord progression-nya guys ya. Jadi dia statis bermain melodi situ, tapi nuansanya dirubah sama chord progression guys. Itu sedap sih. Oh nahan di situ. Itu kan jadi ngerubah nuansa guys ya. Tele itu kayaknya. Oke suara stabil juga nih bapak ini. Apa Yonghwa ya kalau gak salah ya guys. Gue gak tahu sih CN Blue bisa segalak ini ternyata. Wow da. Uset. Gila udah kayak Dragon Force guys. Gila suaranya ngelengking. Kayak Dragon Force nih guys. Ini kayak gitu gue Dragon Force Europe, apa Europe, terus Steel Heart. Kontrol vokalnya bagus guys. Enak sih guys ya dengernya. Sekali lagi guys, mohon maaf. Turun nih. Wow. Gila energi dapat. Nice suaranya nih guys. Woo. Gila tuh nyihir banget tuh lead nih. Bow. Drummer gue tight banget man ya, sabi ini. Oh ya ini medley kayaknya guys. I'm sorry, seharusnya ini I'm sorry. Wih, wah. Aduh, suara gitarnya kayak Kirk Hammett di Metallica guys. Soundnya hampir sama. Wih, enak banget soundnya itu. Tele ya. Tele bukan sih, itu humbucker. Wow, oke. Biasa guys, beat clubbing guys. Dep. Bahasa juga ngambil di up ya. Ya maksud gue tuh up, jadi kayak gini kan. Deng dep gitu guys ya. Ini ulang lagi nih. Deng dep. Jadi kick drumnya downbeat tapi bassnya upbeat. Asik. Ini tadi kameranya gue suka deh ngambilnya sejajar gitu kayak baris. Nah. Wih, suaranya pakai vocoder gitu guys ya. Vocoder bukan sih? Coba. Semacam vocoder ya. Yeah. Gila energinya dapat banget vokalisnya guys ya. Sorry. Gila drummernya. Gokil, oke. Okay. Ini asik guys. Beat dance gini. Oh tele tuh kayaknya. Tele. Ini gak, gitarnya kayaknya dari headstocknya kayak PRS kali guys. Mungkin.
Fender itu jelas bassnya. Drumnya, suaranya kayak gue suka sih, kayak di gate gitu. Wah gila, ini operator Stompbox di belakang panggung nih guys, kerja keras nih kasihan. Jadi kalian kalau misalkan nonton konser, apresiasi juga orang yang di belakang panggung guys, karena ini dia ngitung biasa guys, tetetetet, pencet ini, tetetet, suaranya begini gitu guys. Ih, suara gitarnya bandel banget. Asik. Sound bass juga enak sih. Tangannya tuh enak guys, touchnya. Nyanyi tuh, itu nyanyi guys. Melodi gitarnya nyanyi tuh. Wow, nice, itu nice guys. Tepuk tangan dulu buat mereka nih guys, keren. Drumnya gila eh. Oke, stabil banget. Temponya guys, gak lari guys. Asik. Yang sebelah kiri mungkin nih si vokalisnya Jen ngeritem. Sebelah kanannya kayaknya si gitaris satunya tenor ngasih melodi di situ. Oh keren. Oke, ini di gue perhatiin tadi dia lepas tangan guys ya, si vokalisnya. Kayaknya ada pemain gitar tambahan. Jadi ada 3 gitaris di sini guys. Yes, masih ada yang ngeritem soalnya nih. Oke, gitarisnya nyanyi juga. Pok, bassnya nyanyi. Ih, suaranya tipis banget, ngelempar pick lagi sempet-sempetnya guys ya. Gila, full band suaranya bagus-bagus guys. Oke, okay. Nice. Waduh. Tuh gitar kelihatan tuh pakai apa dia? Aduh, gak kelihatan. Apa sih? Madbox ya? Apa sih? Aduh, gue gak pernah denger lo. Tapi headstocknya kayak tele guys. Yang tahu taruh di komentar guys ya. Penasaran gue. Oh, main gitarnya juga ngeri guys. Wuhuu, bass line-nya keren. Tadadadadadad. Nice. Keren. Semuanya unjuk aksi guys ya, di part-part tertentu. Gitarnya galak suaranya sih. Aduh lemot, sorry guys. Energinya naik terus guys ya. Stabil banget mereka ngebawain live begini. Aksi panggung asik. Kostumnya gue suka, mereka punya outfit ya guys ya. Keren. Ada yang rapi, ada yang cuman kayak rumahan. Wah, beat disco-nya lagi guys. Oh, keren tuh. Drummer juga masukin backing ya. Gila, aksi panggungnya tepuk tangan lu guys. Aksi panggung keren guys. Gila, gitarisnya ini luar biasa banget. Nice, oke. Keren. Gila deh. Drummer gue salut sih drummernya. Wih, half time lagi ya. Bah. Tuh di situ ada scene yang di side chain ke kick ya. Nyet nyet, itu keren banget guys. Itu keren sih. Ini di sini guys ya, pas di half time. Pep. Waduh, gila. Kayak dicabik ya. Pew. Tuh, kayak dicabik guys. Keren. Wih, wow, gitu ya. Wow, oke. Gila band Korea deh. Serius, dikasih kayak gini lagi guys.
Gila. Gila, gila. Oke banget ini. Wah, respect gue, respect. Respect banget. Eh. Oh, ini ulang lagi ya. Waduh, guys. Gila, gue respect sih ya sama Cyan Blue nih ya. Gue baru ngeliat nih color mereka yang lain, guys, ya di sini ya. Genre mereka yang lain. Ryu Can Do It. Lucu juga ya, Ryu Can Do It. Bukan You Can Do It ya. Ryu Can Do It sama I'm Sorry. Gila, I'm Sorry ini pecah sih, guys. Dia punya teknik vokal, balik lagi gue harus disclaimer dari sekarang, guys. Gue bukan vokalis, jadi gue gak bisa nilai tentang vokalnya. Tapi yang pasti enak banget tadi pas dia high note tadi itu gila di kuping tuh. Nyaman, walaupun nyelekit, tapi nyaman di kuping, guys. Bener gak sih, guys? Yunghwa ya, bener gak, guys? Kalian ini waktu itu sempat gue sempat sekali reaksi Cyan Blue apa dua kali gitu, guys. Aduh, guys, kalau kasih lagi lagu-lagu kayak gini, ya bisa lemas gue sih, keren sih. Oke, guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, guys. Thank you for watching. Outro, guys. Bye-bye.